Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Selamat menonton, selamat ketawa, selamat bergila-gila pastinya bersama saya Raffi. Anak gaul gila. Pasti tadi ketawa ngeliat saya, karena gorengan saya anak gaul. Dan juga pasti ngeliat tadi cuplikan yang lucu banget ya. Ada orang satu, grup, tiba-tiba kaget dikejar-kejar sama orang. Pasti bagus dikejar-kejar sama orang. Kalau dikejar-kejar anjing, waduh patah bisa digigit. Tapi gak apa-apa, pokoknya di acara ini kita akan seru-seruan. Kita akan ngejailin orang, gak apa-apa. Kita ngejailin orang, nanti kalau marah, pas lebaran kita minta maaf. Harus dimaafin kalau lebaran, ya kan? Ya udah kalau begitu sekarang saya sedang menjadi komandan ya. Tapi saya sedang menunggu anak buah saya. Mana anak buah saya? Anak buah! Siap komandan, komandan! Wah, kok anak buahnya perempuan sih? Iya dong, cantik kan? Tapi tetap aja, kenapa kalian berdua terlambat? Jam berapa nih? Nih! Masang bulu mata dulu, komandan! Hah? Pasang bulu mata? Kamu jangan bilang pasang bulu ketek ya. Lapor, komandan. Ibu saya sakit. Apa? Ibu kamu sakit? Ah, kamu ini tukang bohong. Ibu kamu sakit bagaimana? Tadi pagi itu saya baru jalan sama ibu kamu ke pasar beli jengkol, beli pete. Nih ya, di kerajaan saya ini, di komandan saya ini ya, pokoknya yang berbohong harus push up 100 kali. Ah, berarti komandan yang bohong nih. Saya ini nggak pernah berbohong. Bagaimana? Iya, komandan. Ibu saya udah meninggal 10 tahun yang lalu. Ibu sudah meninggal? Udah pemirsa, daripada saya suruh mundur dari jabatan saya, dengan saya push up. Tadinya saya mau gantiin. Iya, enggak usah, apa-apa. Aduh! 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 Pak! Aduh, lupa, Pak! Aduh, Pak! Nggak bisa. Enggak lah, aduh.
Ini mbak di sini. Yang mana? Iya di dalam. Ada apa tuh? Mati monyong. Mati monyong. Pikir ya? Enggak, kunci mobil. Ini di dalam sini. Enggak, kunci mobil. Kenapa? Bang, Cempaka Putih Raya di mana, Bang? Cempaka Putih Raya. Oh, iya. Itu tuh. Kanan kiri. Kayak bobo-bobo bangke gitu ya. Lu nyium gak sih? Lu nyium gak sih, Pak? Iya, iya. Lu gue tengah sini ya. Iya kayaknya. Lagi tutup apa ya? Hari-hari tuh. Hah? Hari-hari ya? Itu dia, saya enggak. Saya bukan orang sini. Kecuali kalau... Panggil tuh. Saya bukan orang sini. Kalau saya orang sini, saya panggil. Gue samperin, gue samperin. Enggak, Bapak aja takut. Saya kan bukan orang... Tanya lo apaan nih sama polisi lo? Bayi bukan. Lihat dulu deh. Bayi bukan. Mbak. Saya ada tangannya. Aku pikir... Ini saya nih? Di titik bapak ini? Enggak itu. Ini bapak punya ya? Ini bapak. Enggak, bukan cewek. Ini dari saya nih, Pak. Bapak ini. Cewek. Entar dulu. Tadi ada cewek. Ini cewek pakai sarung. Ini naruh di sini. Ini cuma nanya sama ini. Mana ceweknya, mana? Itu baru sarungnya pakai kain. Sarung. Pakai kain. Tadi orang sini. Mending ke sana deh. Mending ke sana. Orang sini tadi. Yang benar nih, ini ada di sana. Berarti bapak yang ngambil. Jangan duduk sembarangan ya. Eh, lihat sama orang sini kalau mau tahu. Hah? Lu lihat dong, samperin orang ini. Enggak, udah samperin, Pak. Eh, bukan orang. Saya bukan orang sini. Oh, kau urusan. Saya. Bapak yang ngambil. Itu ibu-ibu tadi, Bang. Ibu tadi, tuh. Mana? Lagi dipanggil sama tukang ojek itu. Enggak tahu, saya juga. Bukan saya, Mang. Jangan salah paham, Mang. Saya enggak. Iya. Masalahnya dia cuma duduk, naruh gitu, saya panggil, Mbak, bungkusannya tuh, Mbak. Kita sangkain apaan lagi, saya nggak enak. Panggil aja, Bapak. Bapak, ya. Ini yang ini, Pak. Ayo. Kenal? Ayo nggak kenal kan ini? Iya, Din, bawa bungkusnya tinggalan di situ, makanya dipanggilin tadi. Udah nggak apa, bawa aja sana. Nggak. Udah, li, pulang, li. Nggak. Gini aja, Pak. Sebentar, Pak. Kenapa mau itu? Oh, ini dapet gara-gara. Konsentrasi semuanya nih. Iya, Komandan. Kalian berdua akan diajarkan tentang PBB. Ada yang tahu PBB? Saya, Dan. Persatuan Benci Binal, Dan. Salah, Regu B. Persatuan Bangsa-Bangsa. Bukan yang itu maksud saya. Kalian ini berdua cantik tapi otaknya nong-nong banget sih. PBB yang saya maksud adalah pendidikan baris berbaris. Mengerti nggak? Iya, siap. Sekarang, siap, gerak! Lencang kanan, gerak! Kena! Saya juga, Komandan. Baru pasang mehel, Komandan nontok semua. Muka saya nggak dijual di toko nih. Beli di mana, Dan? Mukanya, Dan. Diam. Siap, gerak! Siap. Lencang depan, gerak! Gerak. Pernah ngeliat saya yang berantem ya. Sekarang ini kan lagi seru sekali diperbincangkan antara cicak versus buaya. Bagaimana kalau kita ngeliat yang satu ini? Tukang sapu versus tukang sapu. Dilihat sama orang, bagaimana reaksi orang itu? Kita lihat. Lu sana lu. Lu yang bener lu, dari tadi lu. Berantem. Udah. Gak usah. Kalau satu
Rafli, jangan saling berantem dah. Minta maaf dah, minta maaf dah. Eh, gua orang sini, gua orang sini. Minta maaf dah. Ani sana mati bisa berantem. Tunggu, Bu. Kalau saya nemu pertama kali, siapa yang bagi Bu pertama Bu ini? Tanya ibunya. Bu, kalau saya dapat ini, siapa yang pertama kali nemu? Lu kan ibu lihat kan tadi kan? Tapi kan ibu lihat tadi yang pertama kan? Saya tukang sapu, Pak. Iya, saya baru datang juga, saya. Terus menurut Bapak mana yang berhak memiliki ini, Pak? Senjata, Pak? Tapi kan mesti bagi dua. Polisi lapor, udah kalau kalian. Ya nggak bisa, ini nggak mau Pak lihat, Pak. Jangan Pak, bagiin, Pak. Jangan campur-campur saya. Loh, tapi ini saya nemu di jalan, Pak. Dia mau minta duluan, Pak. Jangan campur-campur saya. Saya nemu, Pak. Loh, iya saya mendam-mendam. Bapak kan orang tua. Nah, ini gimana ceritanya? Bapak ini tanggung jawab. Bapak kenapa ini sampai keris di sini nih? Ya, jangan, ini keris nggak boleh. Ya, nggak boleh kemarin. Bapak? Enggak, ini dapat dia, Pak. Jangan macam-macam, Pak. Saya tuh nggak mau. Ini keris nggak boleh sembarangan. Kan tidak mendapat dari pertama kali nemu gimana, Mbak? Pertamanya gimana, Mbak? Saya mau tanya pendapatnya. Mbak kan nggak tahu kan? Lu kan saya mau tanya, Mbak. Sekarang yang dapat pertama siapa tuh, Mbak? Lu tanya Mbaknya dulu yang gemut nih. Mbak, gimana dong? Saya mau tanya. Saya mau minta pendapat. Oh, nggak lucu mau minta pendapat, nggak boleh? Tapi yang naruh, Bapak? Enggak, siapa yang naruh? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Tadi kan yang bawa kan, ini kan pasti tanggung jawab. Mbak nggak bisa gitu. Coba Pak terus terang, Bapak ini keris dari mana? Nggak tahu. Hah? Dia dapat, dia ini ngomong sama saya, ini dah dapat. Bapak saksinya tadi Bapak waktu pertama kali kan nemu kan? Dari mana saya nemu? Bapak saksinya kan tadi kenapa mau kemari juga, bukan saya nemu, ngaco aja ini lah. Mbak juga megang-megang begini nih, barang nggak boleh sembarangan ini. Ya Allah, jika sebelah sini satu ini sama dia, Pak. Mas, ngapa-ngapa tetap Mas langsung ngasih ke saya. Saya lihat kok, Mas kasih. Enggak, tapi pertama kali lihat. Diam! Diam! Bu, tadi bohong. Ibu yang tahu kan saya lihat ini. Sumpah mati, aku gak lihat! Sabar, Bu. Kenapa? Aku gak lihat. Ibu pertama kali itu kan. Tadi gimana dong, Bu? Ibu yang tetap jawab. Mas, sekarang ikut saya ke sana, ke depan kamera. Ayo. Oke, Pak. Bapak saksinya. Lihat. Bapak. Aduh. Ya, komandan sih lagian. Udah tahu sempit main masuk-masuk aja kayak angkot. Iya nih komandan. Gimana sih malah nyalain komandan? Komandan ini kan pengen evakuasi juga ke tempat yang aman. Kita kan lagi latihan evakuasi. Iya, tapi kan sempit ya di situ ya. Iya, kayak diangkot jadinya. Kalian ini gimana sih malah nyalain komandan? Ingat dong peraturannya. Pasal pertama, komandan tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau komandan salah, baca pasal pertama. Jadi, komandan tidak pernah salah. Yeay. Aja mau desek-desekan ya kita di sini ya. Rumpi deh. Komandan itu tidak pernah salah. Siapa yang salah, jadi, komandan? Oh, yang salah, no. Kita lihat, no. Ada orang pengen ikut campur urusan orang lain. Urusan anak kecil, tiba-tiba terus ada perempuan terluka datang. Iya. Yeah. Bagaimana kisahnya dan bagaimana reaksinya? Makanya jangan kemana-mana, jangan pindah channel. Tetap di Rafi gitu loh. Anak gaul gila. Ada aku. Ini lah anakku ini.